Salam satu hati para pecinta Honda Motor. Melalui video ini saya akan memperkenalkan aplikasi Wanda atau Wahana Honda untuk nantinya memudahkan Bapak Ibu dan konsumen motor Honda. Saat ini sudah tersedia aplikasi Wahana Honda. Manfaat dari aplikasi Wahana Honda ini layanan booking service, lalu bisa menentukan lokasi khasnya dan juga bisa menentukan jenis servis apa dan tipe motor mana yang ingin diservis. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama download dulu aplikasi Wahana Hondanya di Play Store. Kita langsung buka aja Play Store-nya. Kita ketik kata kunci Wahana Honda. Ini Bapak Ibu langsung muncul, langsung diinstal aja. Tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai kita install ya, Bapak Ibu. Sekarang kita langsung buka aja. Izinkan. Ini oke aja. Sesudah selesai kita download, Bapak Ibu langsung daftar aja di aplikasi Wahana Honda. Klik daftar dan masukkan data diri Bapak Ibu. Nama lengkap, nomor HP, email, kalau punya email dimasukin aja, kalau tidak punya juga tidak apa-apa, dikosongin saja. Dan masukin password ya Bapak Ibu, passwordnya yang gampang saja diingat, 12345, dan konfirmasi password ya, samain aja password yang atas sama yang di bawah, 12345. Dan jangan lupa kode referral. Kode referral ini Bapak Ibu sales di mana Bapak Ibu beli motor ya. Kode referralnya Rp487633. Kalau ini semua sudah terisi, jangan lupa checklist yang ini ya. Saya setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau udah, lanjutkan. Ini Bapak Ibu silakan masukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan via SMS. Nah, Bapak Ibu cek SMS ada kode OTP yang dikirim oleh pihak Wahana Honda. Itu dimasukin di sini. 582122. Kalau udah langsung klik lanjutkan. Akun berhasil diverifikasi. Klik lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah selesai mendaftar di aplikasi Wahana Honda. Untuk memulai booking service, Bapak Ibu harus diinput dulu nomor mesin motor Honda yang Bapak Ibu miliki. Langkah selanjutnya, klik menu service yang tengah-tengah itu yang warna merah. Tambahkan motor, tambahkan motor kamu dengan mudah, masukkan nomor mesin yang ada di bagian bawah SNK kamu. Nah, jadi Bapak Ibu
silakan lihat STNK-nya dan masukin nomor mesin di sini. KF11E19. Nah, kalau udah, menu yang merah sebelah kanan itu diklik saja. Kalau nomor mesin sudah kita masukin, tipe motor dan tahun motornya akan terlihat di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini nomor polisi. Nah, di sini Bapak Ibu masukin nomor polisinya berapa. Nah, kalau udah, langsung klik lanjutkan. Nomor polisi akan muncul seperti ini. Dan untuk melakukan booking service, klik aja menu motor ini. Dan Bapak Ibu silakan masukin kilometer motor Bapak Ibu. Kira-kira berapa kilometernya? Ini udah saya tulis tadi. Kalau udah selesai, langsung lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu sudah terlihat detail servis lokasi Ahas. Kalau Ibu mau cari lokasi Ahas, klik aja search di sini. Contoh Ramayana Motor. Ini langsung aja ya, Ramayana Bengawan Putra Jaya. Kalau udah, lokasinya di sini ya Ibu ya. Klik aja di sini yang ada logo Honda dan otomatis akan muncul seperti ini. Lalu pilih dan otomatis akan masuk ke sini ya Ibu ya. Jadi kita memilih lokasi khasnya di Ramayana Bengawan Putra Jaya. Untuk bengkelnya nggak usah, dikosongin aja. Selanjutnya pilih jadwal booking service. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu mau booking service di hari apa dan di tanggal berapa. Contohnya saya mau booking service nih hari Selasa tanggal 22 September. Oke. Ibu mau Bapak Ibu mau booking service di jam berapa? Jam 08.00 atau 08.30, terserah Bapak Ibu mau jam berapa aja. Kalau saya di sini saya akan pilih 09.00. Kalau udah selesai kita pilih jamnya, kita langsung klik lanjut. Selanjutnya klik detail lengkap di sini ya Bapak Ibu ya. Di sini ada servis reguler, ini di checklist saja. Kalau sudah di checklist, langsung klik lagi lanjut. Nah, kalau Ibu mau ketik keluhan motornya apa, boleh diketik di sini. Dan ini juga tidak diwajibkan. Kalau Bapak Ibu mau tulis silakan, kalau tidak tidak apa-apa. Kalau sudah selesai klik lagi lanjut. Nah, ini detail konfirmasi ya Bapak Ibu. Di sini sudah tertera semua nomor mesin, tipe motor, tempat Ahas yang akan kita servis. Tanggal servisnya tanggal 22 September 2020 jam 09.00. Nah, kalau udah selesai ini detailnya, langsung klik lanjut.
servis berhasil dipesan. Nah, ini ya Bapak Ibu, sudah selesai kita booking servis. Jadi Bapak Ibu bisa datang di jadwal yang sudah Bapak Ibu booking dan di jam berapa Ibu Bapak datang. Kalau udah selesaikan. Nah, ini Bapak Ibu, servis telah dipesan, nomor polisi, tipe servis reguler, tipe booking bengkel, khasnya di Ramayana Bangawan Putrajaya di tanggal 22 September 2020 jam 09.00. Nah, Bapak Ibu, setelah booking servis, nanti pada saat menuju Ahad dengan mendapatkan layanan ekstra dengan mekanik yang terlatih dan tanpa antri lagi. Itu aja Bapak Ibu, tutorial cara penggunaan aplikasi Wahana Honda atau Wanda, dan juga untuk cara melakukan booking service di dealer mana aja. Terima kasih, salam satu hati.